UNPAD baru saja melaksanakan ajang penerimaan mahasiswa baru pada 22 Agustus. Acara ini dibuka langsung oleh Rektor UNPAD, Profesor Trihanggono Ahmad. Acara yang dilangsungkan di Stadion Jati Pajajaran ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Miswar. Penerimaan mahasiswa baru UNPAD atau yang lebih dikenal dengan nama Prabu juga berisi penyerahan simbolis beasiswa terhadap mahasiswa baru dari Pemprov Jabar dan Bank Jabar Banten. Saya bahagia banget sih masuk UNPAD karena itu cita-cita saya dari waktu pas SMA masuk UNPAD itu karena udah ada cita-cita sih masuk administrasi bisnis juga. Mahasiswa pun melaksanakan forum diskusi yang dihadiri setiap perwakilan daerah setelah selesainya acara. Kegiatannya seru. Terus pesan untuk kedepannya pengennya cepat bisa sosialisasi sama semuanya, jadi enjoy lah kuliah. Ini Putu Trisnanda, Berita 21, Jatinangor. Lanjutan rangkaian acara penerimaan mahasiswa baru tahun angkatan 2016 yang diselenggarakan oleh Universitas Pajajaran kembali digelar. Bertempat di kawasan Gorjati, kampus Universitas Pajajaran Jatinangor, acara yang diberi tajuk Studi Day tersebut diisi oleh berbagai parade serta pengenalan mengenai lembaga kemahasiswaan seperti himpunan mahasiswa serta unit kegiatan mahasiswa yang ada di Universitas Pajajaran. Ajang yang juga kerap digunakan oleh para lembaga kemahasiswaan serta UKM untuk unjuk kebolehan dalam menampilkan prestasi serta keunggulannya masing-masing pun sontak membuat sekitar 7.000 mahasiswa baru antusias. Kemeriahan acara juga semakin terbangun ketika para panitia memandu para mahasiswa baru dalam membangun kekompakan lewat yel-yel dengan suasana yang ceria. Menurut Ketua Pelaksana Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru 2016, Mursalin, kegiatan Student Day memang dilaksanakan untuk memberikan suatu informasi yang dibarengi dengan sambutan sukacita dalam menyambut para mahasiswa baru di Universitas Pajajaran. Kita menyambut adik-adik kita ke tahun 2016 itu dengan ceria, dan salah satunya juga perbedaan tahun ini juga penerimaan, ada salah satu agendanya itu Pajajaran Welcome Ceremony gitu. Itu di mana semua ketua lembaga yang ada di UNPAD menerima adik-adiknya angkatan 2016 dengan hikmat, dengan sebuah prosesi gitu. Dalam kegiatan ini pun, para mahasiswa baru yang hadir juga dapat langsung mengunjungi stand-stand himpunan serta UKM untuk mendapatkan informasi umum tentang kegiatan lembaganya masing-masing. Kegiatan yang dikonsep secara ceria tersebut nyatanya direspon positif oleh para mahasiswa baru yang hadir dalam kegiatan tersebut. Banyak dari mereka terkesan dengan konsep acara yang berlangsung hikmat dan informatif, serta mengapresiasi atas balutan kegiatan penyambutan oleh para senior mereka sebagai panitia. Stand-turnya bagus, kayak tertata rapi gitu, terus setiap stand-nya juga bagus-bagus konsep-konsepnya. Apa info-info tentang UKM-UKM, terus banyak sih tadi dari pengisi-pengisi acaranya juga sama dikasih tahu UKM-UKM itu apa, sistem-sistem kuliah itu gimana. Saya Rabu 2016 sekarang keren banget. Semoga tahun depan bisa lebih keren lagi dari ini. Yang kita dapetin dari ya, acara ini tuh jadi lebih banyak teman, jadi lebih kerasa banget dengan keluarganya sama-sama. Penitianya keren banget, ngatur acaranya. Thank you.
Anda mahasiswa Unpad dan ingin mempelajari budaya Sunda? Cobalah untuk bergabung dengan Lingkung Seni Sunda atau LISES. LISES merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa yang bisa diikuti oleh setiap mahasiswa Unpad. UKM ini memfokuskan diri dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan budaya Sunda, seperti mempelajari tarian tradisional ataupun musik tradisional. Yang paling penting di LISES itu sebelumnya niat kita. Niat kita itu apa dulu masuk ke LISES? Di sini kita mencari bukan orang-orang yang ingin ke luar negeri, untuk bukan orang-orang ingin bersombong ria atau apa, tapi di sini kita mencari orang-orang yang ingin melestarikan kebudayaan Sunda. Melestarikan kebudayaan Sunda yang kini sangat jarang sekali remaja-remaja yang kurang minatnya terhadap kesundaan ini. LISES termasuk UKM yang rutin dalam melakukan kegiatan. Setidaknya, dalam seminggu mahasiswa bisa melatih tari dan musik Sunda hingga 4 kali. Selain latihan juga, LISES memiliki banyak kegiatan tahunan seperti mengadakan pagelaran akhir tahun. Maka dari itu, banyak penghargaan yang telah diraih oleh LISES, antara lain penghargaan langsung dari pemerintah Jepang saat melakukan pentas di Kagoshima. Kemarin LISES Unpad itu 2015 kemarin Oktober baru saja pulang dari Jepang Kagoshima untuk menemui festival, dan di sana kita perform tari gitu. Tari apa, Mas? Tari topeng tiga watak dan ronggeng panggung. Secara resmi, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan Rektor Unpad Profesor Dr. Trihanggono Ahmad membuka Pekan Supercamp 2016 di Tanah Pangandaran, Jawa Barat Selatan. Ngusung jargon Cimerlang in Harmony Elaboration for Life and Humanity. Pekan Supercamp ini mempunyai misi sosial, yaitu menyediakan pelayanan fasilitas umum ataupun pelayanan secara menyeluruh. Kami sudah melakukan kegiatan itu kemarin pada tanggal 12 Agustus di hari Jumat. Kami melakukan kegiatan di dua desa. Yang pertama di Desa Limus Gede, yang kedua di Desa Ciparanti. Untuk di Desa Limus Gede, kami terjun ke masyarakat untuk melakukan kegiatan promosi kesehatan begitu ya, seputar masalah-masalah penyakit kronis. Supercamp ini merupakan wadah interaksi dan pengabdian sivitas akademika Unpad untuk mengaplikasikan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan ke tengah masyarakat, sekaligus memberikan pendidikan tentang kesehatan kepada masyarakat kurang mampu dan masyarakat sekitar di kawasan Pangandaran. Ini yakin akan berjalan selamanya atau memang? Oh iya. Bapak yakin, Bapak pesimis, Pak?
optimis. Dan ini bukan hal yang baru, sudah kita rancang sebelumnya, hanya kami tidak serta terbuka saja. Seperti yang lain kan rancangannya sudah jauh lebih awal. Kalau untuk Pangandaran, bukannya aspek ini aja sebenarnya. Rektor UNPAD berharap kegiatan tersebut bisa membawa dampak manfaat dengan membangun negeri dan mencerdaskan bangsa. Agi Kurnia Sandi, Berita 21, Pangandaran. Rangkaian Supercamp UNPAD 2016 berlangsung pada awal Agustus di Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Tak main-main, jumlah pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis dilakukan Civitas Akademika terhadap ribuan warga dengan menghadirkan 1.000 orang partisipan yang terdiri dari mahasiswa, dosen, hingga alumni UNPAD. Pelayanan operasi gratis menjadi favorit warga. Dari 11 desa di Kecamatan Cimerak, lebih dari 200 warga mendapatkan perawatan untuk operasi katarak, hernia, bibir sumbing, dan hitanan. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mengapresiasi program Supercamp ini karena terbilang unik dan masif dibandingkan dengan program lain yang sejenis di wilayah Jawa Barat Selatan. Kegiatan Supercamp UNPAD ini, karena ini adalah kegiatan kepedulian sosial dan kepedulian masa depan. UNPAD menggelar sejumlah kegiatan sosial, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan penyadaran kesehatan, termasuk kegiatan akademik ya, yaitu peresmian UNPAD Pangandaran. Supercamp 2016 juga ditandai dengan pendirian fasilitas pelayanan kesehatan bernama Bumi Walagri, penanaman mangrove untuk ketahanan abrasi pantai, dan peresmian taman bacaan untuk masyarakat. Target Supercamp UNPAD adalah membantu Kabupaten Pangandaran untuk mengelola sistem kesehatan secara mandiri, efektif, dan prima, yang merupakan wujud kerjasama Kabupaten Pangandaran dan Universitas Pajajaran. Sebagai daerah baru tentu banyak ketertinggalan dibanding daerah lain ya, di bidang kesehatan. Dengan ada Bumi Walagri, maka tentu ya, dokter, penerapan teknologi kedokteran itu akan bisa membantu dan minimal di daerah yang bersangkutan derajat kesehatannya menjadi baik, menjadi bagus, kira-kira seperti itu. Niputu Trisnanda, Berita 21, Pangandaran. Indonesia begitu kaya dengan wisata alamnya, mulai dari wisata daratan hingga wisata bahari. Salah satu kekayaan tersebut berupa Taman Bumi atau Geopark. Indonesia telah memiliki 5 geopark sebelumnya dan pada Desember tahun lalu, secara resmi bertambah 1, yakni Ciletuh Geopark di Sukabumi, Jawa Barat. Ciletuh Geopark memiliki kekayaan wisata daratan dan bahari. Bagi kalian yang menyukai wisata bahari, kalian dapat menyelam di taman laut dan mempelajari kekayaan alam ilmu geologi. Ada beragam jenis batu unik sepanjang bibir teluk yang usianya lebih dari 65 juta tahun. Batu-batu yang paling terkenal adalah batu kodok, batu badak, dan batu punggung naga. Selain itu, kalian dapat merasakan sensasi menembus gunung di Gua Sodong Parat.
bermain di pantai dapat menjadi pelengkap wisata bahari kalian di Celetuk Geopark. Pantai Palangpang merupakan pantai yang paling terkenal sebab kalian dapat menyaksikan eloknya tiga curug kebanggaan Celetuk secara bersamaan. Tentunya, curug-curug tersebut dapat kalian kunjungi langsung. Daerah perbukitan yang melengkung dari Desa Ciemas hingga Ciracap ini memiliki 9 curug. Curug yang paling terkenal adalah Curug Cimarinjung, Curug Awang, Curug Manik, dan Curug Sodong. Kesannya yang paling indah dan alami puncak. Puncak ini kan. Pokoknya mantap lah. Iya. Ajib. Jika kalian rasa menikmati curug dan wisata bahari sudah memuaskan, kalian tak boleh melewatkan nikmatnya menatap matahari terbenam dari Mega Amphitheater. Dari sana, kalian dapat melihat matahari terbenam di ufuk barat, begitu menyatu dengan lembah dan teluk di kejauhan. Pemirsa, berlibur di Celetuk tidak akan puas jika hanya sehari saja. Siapkan beberapa hari untuk mengunjungi dan belajar kehebatan alam. Karena Celetuk memiliki 45 objek wisata. Jika Anda kesini khusus untuk wisata bahari, disarankan untuk datang pada bulan Mei hingga September, karena lautnya sedang dalam keadaan paling jernih. Makanya kita ke pengunjung, setiap datang ke sini diharapkan menjaga lingkungan terutama. Salah satu penyebab kerusakan itu adalah akibat perbuatan manusia sendiri. Mulai dari yang kecil, pembuangan sampah, terus merusak lingkungan yang ada. Itu penyebab utama. Lama-kelamaan sampah kalau dibiarkan terus menerus akan menumpuk. Malah itu gunung juga kalah dengan sampah. Saat ini, pemerintah Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi sedang berjuang untuk menjadikan Celetuk Geopark sebagai geopark global. Tunggu apa lagi? Celetuk Geopark harus masuk dalam daftar tempat liburan Anda. Tim Liputan Febriana Tambunan dan Agnia Hilya, Sukabumi, melaporkan. Seni melipat kertas asal negeri Sakura ini mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi teman-teman. Dari sebuah kertas aneka warna, kita bisa bikin macam-macam rupa dalam berbagai ukuran. Nah, di kota Bandung, sejak 6 tahun lalu, ada sekolah yang bisa ngajarin kita bikin origami nih. Namanya Maya Hirai School of Origami. Lokasinya ada dalam Komplek Pusat Dakwah Islam atau Pusdai. Sekolah ini adalah salah satu pusat kegiatan origami di Indonesia loh. Pendirinya, Maya Hirai, ingin anak-anak Indonesia gak kalah kreatif dari anak-anak di Jepang dan Eropa. Lalu, apa aja sih kelebihan bermain origami? Kelebihan origami dibandingkan sebagai mainan untuk anak ya, dibandingkan dengan mainan lainnya, tentu saja origami itu syarat akan edukasi ya. Ada banyak pelajarannya gitu, kayak misalnya belajar proporsi ya, kemudian belajar fokus, kemudian juga belajar untuk lebih menghargai barang yang sepertinya sederhana. Kemudian nanti setelah dibuat, anak-anak bisa memainkan barang yang dibuatnya itu. Otomatis kan itu lebih menyenangkan ya, sesuatu yang berbeda dengan permainan yang ada di toko-toko gitu ya, tinggal dibeli, anak tinggal bermain, kemudian rusak, nah cuma seperti itu aja gitu. Sementara kalau origami itu ada prosesnya, bagaimana mengenal kertasnya, kemudian nanti lebih lanjutnya lagi setelah bisa melipatnya, juga banyak seni-seni lain yang harus dipelajari, artinya otomatis juga dipelajari di dalam origami.
Selain itu, kegiatan di sekolah ini juga gak kalah menarik. Teman-teman bisa bareng-bareng belajar bikin bentuk yang teman-teman suka dengan bimbingan kakak yang sudah ahli. Kalau secara umum ya, origami yang bisa dibuat oleh anak-anak itu model-model hewan ya, itu sangat disukai oleh anak-anak. Kemudian model-model transportasi yang bisa bergerak, apakah itu pesawat ataupun kendaraan, mobil atau helikopter dan lain sebagainya seperti itu adalah model-model origami yang disukai oleh anak-anak. Kalau hewan ya dia persis dengan miniatur hewan yang ada di sekitar mereka gitu. Nah, mereka yang tekun di dalam origami itu kecenderungan untuk kreatifnya, artinya apa, imajinasinya berkembang itu sangat besar ya, tampak sekali dari karya yang dibuatnya begitu. Main origami juga bisa bikin teman-teman lebih kreatif. Yuk, cobain belajar bikin origami. Untuk adik-adik di rumah ya, anak-anak Indonesia, sebaiknya tekun untuk mempelajari apapun itu ilmu, dan terlebih lagi origami, karena origami sangat menarik dan banyak sekali model-model yang luar biasa yang kita akan takjub ya, melihat selembar kertas yang tidak berbentuk, kemudian kita lipat-lipat, tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat wah gitu ya, yang sangat indah, yang sangat menakjubkan.